Semula, bagaimana aksi permulaan di separuh masa yang pertama? Ini sebenarnya, Gadar sudah pun memberi bayangan Kelantan akan menang. Ini tandukannya pada minit yang ke-13. Hampir-hampir memberikan jaringan. Kita lihat Gadar hari ini cukup bernafsu untuk mendapatkan gol dan pujian harus diberikan kepada Gadar kerana berjaya menyumbat gol pertama untuk pasukan Kelantan. Dan kita lihat ketika ini Kairul Fahmi juga beraksi cemerlang dengan menahan setiap asakan, menampan setiap percubaan yang diberikan oleh pemain-pemain Selangor. Okey, baiklah, kita lihat bagaimana Amri Yahya melakukan satu rembatan yang sebenarnya tak dapat ditangkap oleh Apek. Dan ini pula Bosco Balaban. Satu voli yang cukup padu. Nizam, bagaimana Nizam? Satu lagi aksi cemerlang Kairul Fahmi Cik Mat. Percubaan yang baik namun dinafikan oleh Kairul Fahmi Cik Mat yang saya rasakan pada malam ini beraksi 100% dengan penuh konsentrasi dan penuh determination untuk menghalang setiap asakan daripada pasukan Selangor. Okey, peluang terbaik Indra Putra Mahyudin. Walaupun dia tidak dapat mencetak nama selaku penjaring, tetapi cubaan ini sebenarnya memberi petanda bahawa dia juga sebenarnya berada di form yang terbaik untuk menghasilkan jaringan. Namun tuah nyata tidak menyebabkan Indra Putra Mahyudin. Kita dah ulas tadi. Okey, ini separuh masa yang kedua. Nizam, bagaimana Nizam? Rozaimi beraksi cemerlang malam ini. Rozaimi gagal menunjukkan aksi yang cemerlang mungkin kerana tekanan pada perlawanan yang bersifat tinggi profil seperti ini. Okay. Kita boleh lihat Rozaimi berada sedikit dalam kedudukan offside. Saya rasakan terlalu sedikit. Nama puji harus diberikan kepada pembantu pengadil kerana berjaya mengesan kedudukan itu. Okey, Bosco ini bukan tak bagus ya. Malam ini dua percubaannya rembatannya padu tadi dapat kita lihat bagaimana. Ini dia. Okey, Nizam, dia juga sebenarnya ada credibility untuk menjaringkan gol dari luar kotak penalti. Okey, kita lihat ini pula Nor Azlan. Oh, dia memang cemerlang malam ini, Nor Azlan Azri. Penampilan terakhir bersama dengan pasukan Selangor untuk musim ini. Jika ada pemain Selangor yang harus diberikan pujian, saya memberikan pujian yang cukup tinggi untuk Nor Azlan kerana sekurang-kurangnya berjaya menampan 3 hingga 4 peluang terbaik pasukan Kelantan untuk menjadikan gol Akbar. Okey, Mak Yo walaupun sikit tenggelam tetapi ada juga beberapa cubaan daripada penyerang pasukan Kelantan ini. Kita lihat bagaimana. Mak Yo, bagaimana Nizam malam ini? Keseluruhan Mak Yo pada malam ini beraksi di bawah paras permainan yang sentiasa beliau tunjukkan untuk pasukan Kelantan. Saya katakan begitu kerana kita boleh lihat kegagalan beliau untuk menyumbat jaringan untuk kebelakangan ini. Namun kita tidak nafikan beliau, usaha beliau yang bersungguh-sungguh membolehkan beliau dapat membantu pasukan Kelantan untuk layak ke final Piala Malaysia. Okey, baiklah, sebenarnya Nor Azlan Razali malam ini banyak menyelamatkan pasukan Selangor daripada dibocori dengan banyak jaringan. Kita lihat ini pula bagaimana keadaan kelang kabut di depan pintu gol pasukan Selangor. Okey, Azwan percubaannya ditolak keluar. Nurul Azwan Roya. Indra Putra, bagaimana anda melihat gandingan Indra Awe, ya, Nurul Azwan Roya? Indra seorang pemain yang begitu berpengalaman, mempunyai kebolehan teknikal yang begitu baik. Berpasangan dengan Gadar menunjukkan saingan sesama mereka dalam mencarikan gol. Jika kita lihat sini pada ketika ini Gadar ketika beliau sudah pun tahu beliau gagal untuk beraksi di final nanti. Namun beliau mengambil risiko untuk menewaskan 3 pertahanan pasukan Selangor yang kesemuanya yang sedikit menghairankan saya. Mereka sedikit berundur ke belakang, sepatutnya mereka terus menahan. Terutama kita lihat di sini Ramiz Dayut, sepatutnya beliau terus menutup ruang Gadar untuk menjadikan gol. Dan kita lihat seolah-olah Gadar berseorangan untuk menjadikan gol di situ. Pujian harus diberikan kepada Gadar. Okay, Gadar meletakkan pasukan Kelantan di depan. Kemudian pemain gantian Azidan Sarudin hampir-hampir memberikan gol. Okey, kita lihat tekniknya Nizam. Bagaimana Nizam? Teknik yang baik. Namun jika Azidan menggunakan peluang sebelum bola itu melantun untuk kali kedua, sepatutnya dia merembat bola itu supaya tiada gangguan dilakukan terhadap Obina ketika berhadapan dengan penjaga gol Kelantan. Okey, Haji Nasi Lemak. Itulah promosi yang dibuat oleh Badri Razi, pemain gantian. Tapi apapun, dia membuktikan bahawa selepas saja pulih daripada kecederaan di bahagian matanya, Badri Razi tampil menjadi pemain gantian dan kemudian menyumbat gol kedua pasukan Kelantan menerusi sepakan percuma yang cukup cantik. Itulah dia kerurukannya. Di Stadium Shah Alam, pasukan Selangor tewas tumbang kepada pasukan pasukan Kelantan. Dia menewaskan pasukan Selangor 2-0.
di Stadium Shalom. Kita akan bincangkan beberapa talking point penting dalam peluang yang termasuk layanan kad merah selepas kita berhenti.